qué. Sesuai dengan fungsinya, fungsi pers yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Fungsi pers itu ada lima. Yang pertama, sebagai fungsi informasi, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu sebagai fungsi pendidikan, di mana pers, baik media cetak maupun media elektronik tersebut, memberikan edukasi atau pendidikan kepada kita masyarakat, baik dalam tulisan, menyampaikan berita dan lainnya, serta minat baca masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga, fungsi pers yang ketiga untuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini, yang pertama sebagai fungsi ekonomi, bahwa media pers itu tidak hanya menyampaikan berita saja, tapi fungsi ekonomi, di mana fungsinya itu bisa juga memperoleh penghasilan dari media pers ini melalui iklan-iklan atau yang lainnya yang bisa dipromosikan melalui media cetak atau media elektronik. Dan fungsi yang keempat sebagai fungsi hiburan. Jadi media cetak dan media elektronik yang dari awal muncul itu tidak hanya berupa berita, tapi juga sebagai media hiburan. Seperti kalau kita lihat di koran, ada silam, dan ada gambar-gambar karikatur fungsi hiburan di media cetak. Dan yang kelima yang fungsi kontrol sosial, di mana media pers ini fungsi kontrol masyarakat, fungsinya mengontrol masyarakat serta pemerintah dalam menjalankan kehidupan kita bernegara ini. Untuk selanjutnya, kebebasan pers. Dan fungsi-fungsi tadi terdapat kebebasan pers. Apa sih ini maksudnya kebebasan pers tersebut? Di antara yang seperti ini, kebebasan pers tersebutnya adalah untuk mencari, memperoleh serta memiliki berita, namun harus tetap memperhatikan norma, nilai, HAM, dan beretik jurnalistiknya. Jadi kebebasan yang sebenarnya tidak atau tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun pada kenyataannya banyak insan pers yang menggunakan kebebasan tersebut hanya untuk melanggar semata-mata. Oke, banyak faktor itu yang bisa mendorong terjadinya penyalahgunaan kebebasan pers. Di antaranya, pertama, kurangnya profesionalisme insan pers. Ya, sekarang banyak insan pers instan sehingga mereka kurang profesional dalam mencari serta menyampaikan berita-berita yang ada saat ini. Kemudian rendahnya tingkat kesejahteraan wartawan. Ya, rendahnya tingkat kesejahteraan ini sehingga membuat para insan pers ini
berbelok arah dari tugas inti mereka. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat atau penguasa yang kurang khususnya. Ya kalau kita lihat sekarang ini media massa, baik media cetak maupun media elektronik, sekarang lebih menunjukkan fungsi bisnis kan, bisnisnya dibandingkan fungsi apa fungsi awalnya yaitu menyampaikan berbagai dan mengkontrol informasi. Dan yang kelima, kurang itu makna kebebasan pers oleh insan pers sendiri kurang memahami apa sih yang menjadi peran mereka. Kemudian penyalahgunaan fungsi pers oleh pemiliknya. Kemudian selanjutnya, banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers yang terjadi saat ini, diantaranya kita ketahui dan terjadi. Itu yang pertama adalah pelanggaran privasi seseorang. Pelanggaran privasi seseorang. Dan yang kedua digunakan untuk sebagai alat politik oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, sebagai media elektronik yang menayangkan acara yang kadang jauh dari nilai pendidikan dan hiburan serta norma. Ya seperti kita ketahui sekarang banyak media elektronik yang menyiarkan tayangan-tayangan TV itu jauh dari nilai-nilai pendidikan yang seharusnya serta melanggar norma-norma yang ada. Kemudian yang keempat, pers digunakan sebagai alat untuk memeras pejabat yang tersangkut masalah. Dan ini sekarang sudah sangat sering terjadi. Kemudian yang kelima, penyalahgunaan hak tolak. Kemudian yang keenam, teknik penulisan yang tidak profesional. Kemudian yang ketujuh, menerima atau meminta amplop atau suap. Kemudian penyiaran berita yang tidak terpenuhinya kode etik jurnalistik. Bentuk opini yang menyesatkan, dan ini yang sangat marak saat ini yaitu opini yang menyesatkan masyarakat untuk tulisan yang sifatnya provokatif. Selanjutnya, apa saja menjadi dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers ini? Yang pertama, penggunaan karakter seseorang. Ketika seseorang dapat dijudge atau disudutkan dalam media massa maupun di media elektronik dapat karakter seseorang, kemudian muncul keresahan di masyarakat, kemudian menimbulkan konflik yang tak selesai, serta menimbulkan kerusuhan yang tidak hanya terjadi di dalam negeri kita, tapi juga bisa menimbulkan kerusuhan serta ketegangan hubungan antar negara-negara tetangga. Penyimpangan yang terjadi sekarang ini yang marak di dunia pers sekarang ini sangat-sangat miris ya Bapak Ibu-nya. Terutama di media sosial, banyak sekarang media sosial yang menyebarkan berita-berita bohong atau sering kita dengar dengan istilah hoax. Apa sih Bapak Ibu istilah hoax itu? Boleh dilihat di tampilan layar handphone-nya. Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong atau fakta yang dipintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon. Kemudian hoax sebagai berita bohong, disebutkan berita bohong adalah karena informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dipalsu oleh orang lain. Dan ini sangat-sangat merusak tatanan kehidupan di negara kita saat ini. Hoax umumnya bertujuan hanya untuk having fun, Pak, Bapak Ibu sebenarnya, atau untuk humor saja. Namun pada kenyataannya dengan perkembangan zaman sekarang saat ini, hoax juga bisa dijadikan sebagai alat propaganda yang ini sangat-sangat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara kita dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya menjatuhkan pasangan, menjatuhkan lawan maksudnya. Ciri-ciri hoax
mengakibatkan kecemasan, kebencian, serta permusuhan. Kemudian sumber beritanya tidak jelas. Jadi kalau berita hoax itu pasti sumber beritanya tidak jelas. Kemudian bermuatan fanatisme atau apa ini? Ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyebarkan fakta atau data. Ciri-ciri dari hoax itu ada 7. Yang pertama, tidak lengkap atau tanpa link. Jadi biasanya berita hoax itu dia nggak lengkap dan tanpa link yang jelas. Kemudian yang kedua, tautannya palsu atau aneh. Biasanya ada di alamat URL maupun di konten website, tapi dia bukan asli. Kemudian bahasa dan gambar. Ciri yang ketiga ini, biasanya berita hoax dibuat dengan bahasa atau gambar yang sederhana agar mudah tersebar lewat media sosial, grup-grup chat, dan lainnya, sehingga dapat memancing orang-orang ikut membagikannya lagi atau men-share-nya lagi ke orang-orang lain. Kemudian yang keempat, datanya palsu. Tetapi dengan data statistik atau angka palsu, angka dan alamat palsu atau tautan juga palsu. Yang kelima, logika tak serasi. Hoax biasanya ditunjukkan dengan logika yang serasi dan tidak sesuai. Nah, konsep umumnya kata-kata tersebut seperti masalah kesehatan, agama, politik, bencana alam, pekerjaan, dan kalimat jadi dan masih dilakukan oleh orang-orang di masyarakat kita saat ini, seperti sebarkan minimal 7 orang, Anda akan bahagia, atau bagikan info ini untuk 10 orang, lalu lihat apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Ini berita dari ciri-ciri dari berita hoax. Bagaimana cara untuk menangkal dari hoax ini? Yang pertama caranya, copy paste informasi yang dicurigai atau hoax, telusuri melalui internet, kemudian capture lalu bagikan hasil screenshot yang menjelaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Jadi jangan kita diamkan saja Bapak Ibu kalau kita mendapatkan informasi yang hoax atau tidak benar. Tapi kita cari informasi yang benar dan kita boleh share ke teman-teman yang lain supaya tidak sama-sama terjerumus. Kemudian yang kedua, jika hoax yang lebih kompleks lokasinya, maka perlu lebih banyak upaya untuk mencari tahu informasi tersebut, seperti mencari tahu apa atau bertanya pada sumber beritanya secara langsung. Gitu. Jadi bisa juga dengan membaca artikel atau jurnal yang terkait ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya menelan bulat-bulat dari berita tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau merasa masih resah terhadap hoax yang beredar, jangan ini saja Bapak Ibu, tapi adukan kepada pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. Kalau sekarang kan kita sudah ada bisa mengajukan ke pihak-pihak yang terkait. Ya, seperti itu para pasiennya seperti video hoax. Ya. Thank you.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke sesi yang kepada moderator. Oke, cek suara saya kedengaran. Terima kasih untuk Ibu Novi Pitrasari. Pemaparannya sangat menarik sekali mengenai pers era dalam era globalisasi ya. Ini memang sangat penting sekali, bermanfaat sekali untuk kita, terutama yang sering mendapat informasi-informasi yang kebenarannya juga kita masih belum tahu gitu. Mungkin kita langsung masuk aja pada sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang hadir di sini, bisa yang ingin bertanya bisa dipersilakan. Kalau mau bertanya, minta tolong mic-nya diaktifkan dulu ya. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk absen ya. Absennya sudah saya share di kolom chat. Mari Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, Bu Novi Fitra, tentang topiknya tentang era pers dalam era globalisasi. Oh ya, oke. Ini di chat ada yang bertanya. Dari Bu Risa Azuria Puspitasari, Bu Novi Fitra, ada pertanyaan, bagaimana cara untuk meminimalisir berita-berita hoax? Boleh dijawab? Ini juga ada request dari Bu Antik untuk dibuka layar materinya lagi. Mungkin sambil bisa dijawab pertanyaan yang Bu Rita. Cara bertanya dari guru saya, bagaimana cara untuk
menangkap kita terima, kita verifikasi apakah benar data yang sudah tersebut.